Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengusulkan kepada dinas terkait untuk merelokasikan acara Jambi Night Market di sekitar Jalan Malioboro. Hal ini dinilai oleh anggota DPRD Kota Jambi bahwa kawasan Jalan Malioboro tersebut memiliki beberapa infrastruktur yang sangat dapat menunjang kegiatan Jambi Night Market. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengusulkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk dapat merelokasikan kegiatan Jambi Night Market di sekitar Jalan Malioboro. Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Joni Ismet. Dirinya mengusulkan agar kegiatan Jambi Night Market tersebut dapat dipindahkan ke sekitar Jalan Malioboro dikarenakan terdapat infrastruktur Kota Jambi yang dapat menunjang kegiatan acara tersebut. Dirinya juga mengatakan bahwa di sekitar Jalan Malioboro ini terdapat kios-kios milik pemerintah Kota Jambi dan beberapa infrastruktur yang dapat digunakan untuk kegiatan Jambi Night Market. Kita kan mengimbangi dengan pasar malam yang dibentuk oleh kota yang kemarin. Jadi momentum itu sebetulnya di sana, bukan di situ, di sini momentumnya. Karena ini kan pasti hotel, dampaknya juga orang. Ke sini, ya jangan ke situ dulu. Nanti kan apa namanya berimplikasi ke Sandi Jek TV melaporkan.